Episode 37. Setelah Putri ke kamarnya, Bella juga masuk ke dalam kamarnya. Di dalam kamarnya, dia kembali menghubungi Valencia. Dia mengatakan tentang pernikahan Nathan dan sesuatu yang sampai detik itu belum dimengertinya. Apa maksud ucapanmu? Pekerjaan apa yang dapat membuat keluarga Nathan malu? Tanya Valencia. Aku juga tidak tahu, aku hanya mendengar itu, sahut Bella. Kamu cari tahu tentang wanita itu, ujar Valencia penasaran. Sementara itu, di tempat yang berbeda, tepatnya di dalam apartemen Andre. Pria itu menghubungi Nathan. Putri sudah sampai dan sekarang sedang beristirahat, ujarnya. Bagus, sahut Nathan singkat. Tapi aku khawatir Putri membocorkan tentang pernikahan kalian. Apa maksudmu? Tanya Nathan sembari berbaring di kasurnya. Tadi Putri menanyakan kepadaku kapan pernikahan kalian, tepatnya di depan Bella. Nathan mengingat ucapan Putri ketika merengek minta makan kepadanya. Sepertinya dia sudah mengatakan kepada Bella, sahut Nathan. Apa kamu yakin? Tanya Andre lagi. Nathan menceritakan semuanya kepada Andre tentang ucapan Putri yang menyebutkan dirinya calon istri tepatnya di depan Bella. Dia menghubungiku dengan ponsel Bella. Dan aku yakin, pasti wanita transgender itu sudah tahu. Kamu tahu harus melakukan apa? Ujar Nathan dan menutup panggilan itu. Matahari bersinar dengan kemilau indahnya, bias cahayanya masuk ke dalam celah-celah kamar Putri. Wanita itu mengerjapkan matanya dan segera turun dari kasur, membuka gorden yang menutup sebagian jendela kamarnya. Wow, pemandangan yang sangat bagus, gumamnya senang. Suara pintu diketuk. Putri buru-buru membuka pintu kamarnya. Putri, makanan sudah siap, ayo kita sarapan, ajak Bella. Aku mandi dulu, sahut Putri sembari menutup pintu. Bella mendengus kesal, dia ingin mengorek informasi melalui Putri sebelum Andre dan Nathan datang. Jika kedua pria itu datang, tidak ada kesempatan untuknya mengetahui asal-usul Putri. Bella menunggu Putri di meja makan. 15 menit kemudian, Putri keluar mengenakan dress berwarna merah, lengan panjang sampai di bawah lutut. Mengenakan sepatu heels warna hitam dengan rambut yang sengaja digerai. Kamu semakin cantik, Putri, puji Bella. Kamu juga cantik, sahut Putri sembari memperhatikan makanan yang ada di atas meja. Kedua wanita itu mulai menikmati makanannya. Put, kamu sangat beruntung menikah dengan Tuan Nathan, ujar Bella sembari melirik wanita di depannya. Putri hanya tersenyum. Dia tidak membalas dengan mengumpat Nathan seperti biasanya. Hal itu membuat Bella semakin bingung. Jadi nanti kalau kamu sudah menikah, kamu akan tinggal di sini atau di rumah Tuan Nathan, selidiknya. Dan Putri kembali tersenyum. Hal itu membuat Bella jengkel. Putri, kamu kenapa? Dari tadi aku tanya, kamu hanya tersenyum. Apa kamu tidak mempercayaiku lagi? Dia tidak harus membicarakan semuanya ke kamu, seru seseorang. Putri dan Bella langsung menoleh. Terlihat Andre sedang menghampiri mereka. Melihat ada sosok Andre membuat Bella takut. Bisa kita bicara, Bella? Andre merapatkan giginya. Bella menganggukkan kepalanya, sembari mengikuti langkah Andre ke sebuah ruangan. Sedangkan Putri tetap melanjutkan sarapannya. Apa kamu sangat penasaran dengan pernikahan Putri dan Tuan Nathan? Tanya Andre dengan tatapan tajam. Bella menggelengkan kepalanya. Lalu, untuk apa kamu mengurus ini semua? Seru Andre. Putri mengatakan kepada saya kalau dia akan menikah dengan Tuan Nathan dan pernikahannya hanya setahun, sahutnya jujur. Maaf Putri, aku harus menjual namamu agar aku tidak ditendang dan disiksa Andre. Mendengar pengakuan Bella membuat Andre menghembuskan nafasnya secara kasar. Jadi kamu sudah tahu semuanya. Lalu, untuk apa kamu bertanya lagi? Apa itu penting untukmu? Seru Andre. Bella hanya diam. Kemasi barang-barang kamu. Mulai hari ini, kamu berhenti bekerja dengan Tuan Nathan. Seru Andre. Jangan, Pak. Bella memohon dengan mengatupkan kedua tangannya. Tinggalkan apartemen ini segera, sebelum Tuan Nathan datang. Jika sampai dia melihat kamu di sini, maka kamu akan tewas. Seru Andre menakuti. Bella buru-buru mengemasi pakaiannya, dan segera meninggalkan apartemen itu dengan menarik kopernya. Bella, mau kemana? Tanya Putri heran. Bella tidak menjawab. Dia hanya memandang Putri dengan tatapan sinis. Kemudian berlalu meninggalkan apartemen itu. Awasi Bella, tita Andre kepada pengawalnya. Ketika itu ada Putri yang berada di belakang Andre, langsung marah. Kenapa dengan Bella? Teriaknya marah. Andre menutup panggilan itu dan menatap wanita yang ada di belakangnya. Kamu telah melanggar kontrak, Putri. Jika Pak Nathan tahu, kamu akan dihukumnya. Iya, aku salah karena telah mengatakan kepada Bella tentang pernikahan hanya setahun. Tapi semua itu salahku, jangan usir Bella dan jangan siksa Bella, ujar Putri memohon. Andre tidak menjawab. Dia melihat ke arah ponselnya yang berdering. Pak Nathan sudah datang, ujar Andre berjalan lebih dulu menuju ruang tamu. Terlihat Nathan sedang duduk di sofa. Dia memperhatikan Andre.
dan di belakang asistennya ada seorang wanita yang menurutnya sangat cantik. Nathan langsung berdiri ketika melihat sosok putri, sosok yang menurutnya sangat jauh berbeda. Andre membisikkan sesuatu ke Nathan tentang Bella dan pelanggaran kontrak yang dilakukan putri. "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Andre pelan. "Awasi Bella. Dan untungnya tidak harus melakukan apapun," saut Nathan sembari terus menatap putri. "Pak," putri mendekat dan memegang lengan pria itu, membuat Nathan bingung. "Ada apa denganmu?" "Aku mohon, bawa Bella kembali ke sini. Jika tidak ada dia di sini, aku pasti kesepian," rengeknya. "Wanita jadi-jadian itu akan kembali ke alamnya. Dan kamu hanya seminggu di sini. Setelah itu, kamu akan ikut denganku. Selesaikan sarapan kamu, sebentar lagi kita akan berangkat," ujar Nathan kembali duduk. Putri mengentakkan kakinya dan kembali ke ruang makan. Sedangkan Nathan melirik calon istrinya dari balik kacamata hitamnya. Dia benar-benar cantik. Nico masih menunggu kabar dari orang kepercayaannya. Dia terus menatap layar ponselnya. "Kamu sedang menunggu siapa?" tanya Mami Naomi. "Tidak ada," sautnya singkat. "Tapi kenapa kamu terus menatap ponsel?" tanya maminya lagi. Tiba-tiba ponsel Nico berdering. Pria itu buru-buru meninggalkan maminya untuk menjawab panggilan yang ditunggunya sedari tadi. "Bagaimana?" tanya Nico. "Untuk Andre, dari semalam dia selalu berada di apartemen. Dan sampai sekarang dia belum keluar dari apartemen. Tapi dia menuju lantai 15," ujar seseorang dari ujung ponselnya. Andre tinggal di apartemen yang sama dengan Putri. Hanya berbeda. Untuk Andre, berada di lantai 10. Sedangkan Putri di lantai 15. "Siapa yang ditemuinya?" tanya Nico lagi. "Tidak ada. Itu apartemen Tuan Nathan. Dan sekarang, Tuan Nathan sedang berada di dalam apartemen nomor 115, jelas pria itu. "Apa ada sesuatu yang mencurigakan?" tanya Nico balik. "Tidak ada. Hanya saja ada dua pengawal berdiri di depan pintu apartemen, dan di depan lobi 4 pengawal. "Baiklah, beri kabar baik lagi untukku," ujar Nico sembari menutup panggilan itu. "Apa yang sedang mereka kerjakan? Kenapa ada banyak pengawal di sana?" gumam Nico sembari kembali ke tempat semula dengan duduk bersama maminya. Putri masih menikmati makanannya, dan hal itu diperhatikan Nathan. Wanita yang tadinya makan seperti preman, sekarang telah makan dengan baik, dapat menggunakan peralatan makan dengan sempurna. Bahkan cara duduknya juga terlihat seperti wanita berkelas. "Bisakah kamu makan cepat?" ujar Nathan, pura-pura menyibukkan diri dengan menatap ponselnya. Padahal dia sedang menatap Putri. "Aku sedang berusaha menghabiskan semua ini," saut Putri sembari memotong stik daging yang ada di atas piringnya. "Makan seperlunya, karena kamu akan makan siang dengan keluargaku," ujar Nathan yang sekarang telah berada di samping Putri. "Baiklah kalau begitu." Putri meletakkan pisau dan garpu di atas piring, lalu mengelap bibirnya dengan tisu. Dia berjalan ke kamarnya dan kembali dengan membawa tas jinjing di tangannya. Berjalan lebih dulu dari kedua pria itu. Kedua pria itu saling bertukar pandang sembari mengikuti Putri. Mereka sama-sama masuk ke dalam lift. "Apa semua sudah kamu hafalkan?" tanya Andre. "Belum," saut Putri singkat. "Kenapa belum?" Nathan marah dan menekan lengan wanita itu. Putri menepis tangan Nathan dengan kasar. "Jangan ajari aku apapun. Aku tahu harus melakukan apa," sahutnya ketus sembari melangkahkan kaki keluar dari dalam lift. Andre dan Nathan mengikuti Putri dari belakang, dan mereka berdua berhenti tepat di depan pintu lobi. Tapi seseorang buru-buru mengambil foto mereka. Ketika mobil berhenti di depan pintu lobi, Andre segera mengambil alih kemudi. Nathan masuk ke dalam mobil dan duduk di baris kedua. Sedangkan Putri memilih duduk di baris ke-1 di samping Andre. "Jangan buat aku marah," Nathan merapatkan giginya. "Putri, kamu harus duduk di belakang. Jika kamu duduk di sini, keluarga Pak Nathan akan curiga," ujar Andre. Dengan malas Putri keluar dari mobil dan duduk di baris kedua di samping Nathan. Andre melajukan mobil menuju kediaman Nathan. Sementara itu, orang kepercayaan Nico buru-buru mengirimkan foto itu. Nico membuka foto yang baru saja diterimanya. "Siapa wanita cantik ini?" gumamnya sembari menatap foto pertama. Kemudian dia menatap foto kedua. Dia masuk ke dalam mobil Nathan dan duduk di baris ke-1. "Apa maksudnya ini?" gumamnya sembari membuka foto ketiga. "Oh, aku tahu, wanita ini kekasih Nathan. Dan sekarang mereka sedang bertengkar," gumam Nico. "Hebat banget dia mendapatkan wanita secantik ini." Tidak berapa lama sebuah mobil berhenti di depan pintu utama. Nathan turun dari mobil, lalu mengulurkan tangannya ke arah Putri. "Aku tidak mau kamu menyentuhku," saut Putri menolak. "Jangan membuatku marah," ujar Nathan masih mengulurkan tangannya ke arah Putri. "Putri, kita sudah sejauh ini, jadi aku mohon kerjasamanya," ujar Andre. Putri menghela nafasnya panjang. Dengan terpaksa dia menerima uluran tangan pria itu.
Ini pertama kalinya mereka setelah sekian lama kembali bersentuhan. Nathan menggenggam erat tangan Putri. Tapi wanita itu terlihat biasa saja. Bahkan dia memeluk pinggang Putri. "Jangan macam-macam ya," Putri merapatkan giginya. "Jika kita berjalan dengan bergandengan tangan, kesannya kita seperti mau menyeberang. Tapi seperti ini, kita benar-benar mirip sepasang kekasih," saut Nathan sembari tetap memeluk pinggang Putri. Membawa wanita itu masuk ke dalam rumahnya. Bersambung.